Sedikitnya 29 orang tewas dan 72 lainnya terluka dalam ledakan di pasar kembang api terbesar San Pablito di Mexico City, ibu kota Meksiko. Ledakan yang terjadi selasa siang waktu setempat saat kondisi pasar ramai pembeli. Diperkirakan saat kejadian 2.000 orang lebih memenuhi pasar tersebut. Hingga kini otoritas setempat masih menyelidiki penyebab ledakan. Sebelumnya ledakan juga pernah terjadi di pasar San Pablito pada 2005 dan 2006 lalu.